Selamat yang sudah masuk siri ketujuh yang telah dilancarkan bermula 10 hari bulan sehingga 24 hari bulan. Jadi kita akan bersama dengan ACP Muhammad Akhir Darus, Timbalan Ketua Trafik Pasukan Polis Diraja Malaysia, juga SAC Hajar Fatimah Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kepolisan Komuniti Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tuan Muhammad dengan Hajar Fatimah, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan Ops Selamat Tujuh ni. Jadi boleh beritahu kita dengan lebih lanjut ya mengenai Ops Selamat Tujuh dan bagaimana pula perkembangan setakat ni. Terima kasih. Jadi Ops Selamat Tujuh ni telah dilancarkan oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid pada 8 hari bulan itu ya. Jadi dilancarkan dan di negeri-negeri pun begitu dilancarkan oleh ketua polis negeri masing-masing. Dan Ops Selamat ni dijalankan daripada 10 hari bulan sehingga 24 hari bulan selama 15 hari. Setiap tahun kita buat begitu dan tujuannya ialah sudah tentunya untuk keselamatan secara umumnya. Dan untuk Ops Selamat ni kita banyak khususkan kepada kes-kes pecah rumah. Lebat ramai yang akan balik kampung dan tinggalkan rumah untuk ke kampung halaman. Dan satu lagi ialah dalam perjalanan kita nak mengurangkan kadar kemalangan. Jadi di sinilah kita saban tahun secara terus menerus kita minta untuk orang awam ya lebih peka untuk menjaga keselamatan. Bukan hanya hanya pada harta benda tetapi juga keselamatan nyawa, iaitu semasa dalam perjalanan tu untuk kita mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Itulah dia. Tuan Muhammad, setelah beberapa siri Ops Selamat ni dijalankan, mengikut pandangan Tuan sendiri, kesedaran masyarakat kita terhadap pentingnya keselamatan sama ada untuk kawasan kediaman ataupun di jalan raya, bagaimana Tuan? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi cangkang trafik, kita melancarkan operasi ini kita tumpukan kepada keselamatan jalan raya. So setakat ni apa yang kita dapati bahawa memang kesedaran tu sudah apa ni ada dengan berbagai kempen dilaksanakan oleh bukan PDRM saja tapi oleh berbagai agensi yang terlibat dengan apa ni keselamatan jalan raya. So dalam bagi operasi yang dijalankan oleh cawangan trafik ni, misi kita yang pertama ialah untuk apa ni mengurangkan kadar kemalangan raya dan juga untuk memberi kelancaran lalu lintas lah kepada pengguna-pengguna raya untuk balik ke kampung. Dan bagi mencapai apa ni misi tersebut, kita telah mengaplikasikan ataupun mempraktikan 4 konsep ya, iaitu konsep statik dan juga mobile dan juga advokasi dan penguatkuasaan. Maksud konsep statik dengan mobile apa tu? Okey, statik ni kita telah mengenalpasti tempat-tempat yang kita letakkan anggota kita secara statik. Kita pasangkan kanopi, kita letakkan anggota di situ, kanopi yang disponsorkan oleh Telekom Malaysia. Dan tujuannya di situ adalah untuk memberi maklumat asas kepada pengguna-pengguna jalan raya berkaitan dengan pergerakan mereka untuk balik kampung sekiranya dia ataupun dia perlukan apa-apa bantuan. Kemudian bagi dia orang ni juga dia akan ditempatkan bersama dengan kita punya ERT atau emergency response team. Di situ kita ada bomba, kita ada JPAM, kita ada St. John Ambulance, kita ada Red Cross kan? Red Christian ni. Dan apabila berlaku satu kemalangan, kita bergerak secara koordinasi pergerakan tu, kita bergerak serentak untuk ambil tindakan. Itu bagi statik. Bagi yang mobile ni, kita telah kena pasti di dalam sepanjang jalan raya kita, di bagi lebuh raya, dari utara sampai selatan, kita dah kena pasti 53 black spot. Dan bagi jalan persekutuan jalan negeri, kita kena pasti 60 black ataupun black spot ni lah. Kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan jalan raya. So, kita letakkan anggota untuk, kita deploykan anggota untuk membuat rondaan di kawasan-kawasan yang kita kena pasti sebagai black spot tersebut untuk memastikan ataupun untuk mengurangkan kadar kemalangan di kawasan tersebut. Itu dah tu yang dikatakan cara mobile tersebut. And then, cara evokasi dan kekuasaan ialah kita menjalankan tugas-tugas seperti pertamanya macam kawasan-kawasan kita juga kena pasti kawasan yang lalu berlaku kesakan, critical junction. Kita letakkan anggota-anggota bertugas di sana untuk membantu orang untuk apa untuk
bergerak dengan lancar lah. Dan yang penguatkuasaan tadi ialah tempat-tempat yang selalu berlaku kemangan dengan raya, kita letakkan anggota untuk umumnya tindakan. Kalau sebelum dia peak hours ni 15 dan 16 ni adalah peak day lah kan untuk orang-orang. Sebelum tu kita memang buat secara apa ni fizikal, maknanya sesiapa yang melakukan kemangan raya, kita tahan dan kita saman dia. Tapi untuk 15-16 ni, bila terlampau ramai orang untuk balik ke kampung, kita tak akan tahan dan saman lagi. Kita gunakan kamera kita. Bermakna ni kalau kita tahan dan saman, kita akan call lagi banyak kesakan lingkar. Jadi kita deploy kita punya kamera kita. Yang mana kamera akan snap siapa yang guna lorong kecemasan, siapa yang speeding, siapa yang potong queue, yang beat traffic, semua akan disnap oleh kamera dan saman akan menyusul kemudian. Kalau cerita pasal kamera ini merupakan visual apa keadaan lalu lintas semasa di Tapah, yang mana kru kita juga turut berada di sana. Kalau kita lihat di situ, kenderaan bergerak perlahan, mungkin ramai sudah mula untuk pulang ke kampung halaman. Tuan Muhammad juga mungkin boleh kongsikan berapa banyak kamera pengawasan yang ditempatkan di tempat-tempat yang tertentu yang telah ditetapkan. Okey, kita di sepanjang highway tu, contohnya di tempat-tempat yang selalu kita ada kena pasti kawasan-kawasan yang orang selalu apa ni potong queue ataupun orang yang guna lorong kecemasan. Seperti macam Gua Tumpurung contohnya ya, macam Tanjung Malim, Sungai River. Jadi itulah kawasan-kawasan yang kita letakkan kamera-kamera kita lah, dari utara sampai ke selatan. Macam sebelah selatannya dekat Senawang contohnya. Jadi kita letakkan kamera tersebut bagi tujuan untuk mencegah kena lorong kecemasan, potong queue ni, melanggar traffic light, semua adalah punca-punca kemalangan jalan raya. Ya, betul, betul. Dan juga pemandu yang tak berhemah di jalan raya ya. Baik, berbalik kepada Hajah Fatimah pula. Hajah mungkin boleh beritahu kita dengan lebih lanjut ya, sebab Hajah selaku ketua penolong pengarah di Jabatan Pencegahan Jenayah dan juga Keselamatan Komuniti. Bagaimana pula dengan kolaborasi di antara pihak polis ataupun pihak polis beat base dan juga dengan rukun tetangga? Mungkin adakah kolaborasi-kolaborasi yang telah berlaku untuk ops Selamat Tujuh ni? Dan kalau begitu di area ataupun di tempat-tempat mana? Okey, Polis Diraja Malaysia sudah begitu secara terus-menerus sebenarnya berkolaborasi dengan rukun tetangga, dan kita ada juga persatuan penduduk yang sama-sama membantu buat rondaan di kawasan kejiranan masing-masing. Selain daripada itu, kita beruntung Polis Diraja Malaysia ini kerana ahli masyarakat sentiasa bersekerjasama dengan kami. Jadi kita juga ada persatuan-persatuan kepolisan komuniti di seluruh Malaysia yang sama membantu untuk membuat rondaan secara sukarela. Jadi kolaborasi memang wujud dan sekarang ini dia lebih rancak lagi. Ada juga yang ahli masyarakat daripada persatuan yang telah memberitahu kami bahawa mereka akan membuat rondaan semasa yang kita punya apa tu masyarakat yang pulang ke kampung. Jadi kolaborasi hanya sekarang ini bukan hanya dengan ahli masyarakat sahaja, tetapi kita ada juga sektor-sektor masyarakat yang lain yang turut membantu daripada segi pencegahan jenayah. Cuma kalau untuk op selamat ini, kita fokus kita kita tumpukan kepada kes-kes pecah rumah, sebab rumah selalu ditinggalkan kosong. Jadi saya ingin juga mengambil kesempatan untuk menyeru semua yang akan balik pulang ke kampung untuk menggunakan apa platform yang telah diberi oleh PDRM ini bersempena dengan op selamat, yang mana mereka boleh terus melaporkan kepada balai polis atau mengisi borang balik kampung, memang ada borang itu, ataupun memberi teks kepada kita punya rakan kop. Itu senang saja, cuma perlu tulis itu polis KL misalnya, dan BK balik kampung, nyatakan bila nak tinggalkan rumah, dan seperti itu alamat di mana. Terus SMS pada 32728. 32728. Jadi kalau dimaklumkan musim perayaan Ops Selamat ni, kita adakan operasi yang khusus dan lebih banyak rondaan-rondaan dapat dijalankan. Dan rondaan bukan hanya beat and petrol berjalan kaki, tetapi MPV, mobile vehicle kita, and then URB, iaitu unit rondaan bermotosikal, ya, yang kawasan Kininja tu. And then selain daripada itu,
rondaan-rondaan lain termasuk CPJ iaitu rondaan crime prevention unit yang tidak memakai uniform. Jadi di situ kalau alamat dibagi sudah tentunya kita akan pertingkatkan rondaan. Kerana ini telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Kalau kita bandingkan tahun 2013 dengan 2014 dalam tempoh masa op selamat ini kita telah dapat menurunkan 14.1% kes pecah rumah sebanyak 142. So kalau kita dapat buat begitu dan ahli masyarakat sama-sama membantu mencegah jenayah, dia akan mendatang satu impak yang besar daripada segi penurunan kadar jenayah. Dan inilah bila tema 208 ni semasa hari polis kita telah lancarkan. Ketua Polis Negara, masyarakat dengan polis berpisah tiada. Ini yang salah satu ya, kita apabila kita hendak mencegah jenayah, ia hanya bukan hanya polis. Polis boleh membuat rondaan. Sebab banyak rondaan, tetapi kalau tidak ada kepekaan di kalangan ahli masyarakat itu sendiri untuk mereka sama-sama menjaga harta benda dan nyawa, kita akan tidak dapat kata orang tu hasil yang padat atau impak yang besar. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada semua ahli masyarakat ya, bukan hanya pada masa perayaan sahaja, setiap hari untuk kita sama-sama menentukan kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni, tenteram, dan bila jenayah itu kurang kita akan rasa lebih selamat. So itu yang penting ya, saya nak tekankan di sini. Okey, Tuan Muhammad pula, kalau kita lihat trend ya perjalanan bagi mereka yang merancang untuk balik kampung, memilih untuk melakukan perjalanan pada waktu malam sebab lebih sejuk, lebih selesa dan sebagainya. Tetapi risiko perjalanan waktu malam itu lebih besar berbanding pada waktu siang. Jadi mungkin pandangan ataupun nasihat Tuan Muhammad juga untuk mereka yang membuat perjalanan pada waktu malam. Okey, nasihat kami daripada calon trafik ialah sebelum pergerakan di waktu malam, kena hendaklah dia mendapatkan rehat yang mencukupi. That means bermakna sebelum dia gerak waktu malam itu, waktu siang dia hendaklah berehat sepenuhnya. Supaya apabila kita, kerana kita memandu pada waktu malam ni, dia kita punya alertness kita tu dah kurang. Kemudian sepatutnya malam tu dijadikan sebagai untuk orang tidur, tapi kita driving lah. Jadi kita terpaksa lebih berhati-hati dan apabila mengantuk mesti berhenti. Jangan kita continue juga, kerana banyak kes yang telah berlaku, orang yang mengantuk tapi dia paksa diri dia kena nak sampai ke destinasi, dia carry on juga untuk open driving. Jadi berlaku kemalangan. Betul. Hajah, kalau balik pada Hajah, mengenai op selamat tujuh ni dah bermula dari 10 hari bulan Julai. Dia akan berterusan sehingga untuk 15 hari, sehingga 24 Julai. Setakat ni dari 10 sampai hari ini, 5 hari dah habis. Adakah apa-apa kes-kes yang berlaku dalam 5 hari ini? Pecah rumah ke apa-apa juga kes komuniti? Dia dalam tempoh masa ini, bagi mereka yang telah laporkan dan isi borang dan memaklumkan polis yang mereka telah meninggalkan rumah, ramai pun dah meninggalkan rumah ni untuk berhari raya, kes pecah rumah mencatatkan kosong di situ untuk mereka yang telah melaporkan di kawasan perumahan mereka. Tu alhamdulillah, saya cuma berharap dan menyeru untuk ahli masyarakat terus memaklumkan pada pihak polis untuk membantu kita ya, untuk menyusun strategi bagi langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan lagi rondaan. Ingin saya juga share di sini kalau ada yang masih tertanya-tanya tagline kita untuk op selamat ni ya. Tagline dia ialah rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. So kalau saya cakap pasal rumah, tentukan kita tinggal rumah kita selamat, dikunci ya, beritahu jiran dan lain-lain. Semua langkah-langkah itu perlu diambil tahu dan diambil berat. Jadi bila rumah selamat, kita pun akan selamat ke destinasi atas apa nasihat yang dibagikan oleh tuan tadi, insya-Allah. Ya, jadi di situlah tagline dia tu yang the impact yang kita nak, rumah selamat, selamat ke destinasi, selamat kembali semula dengan bila balik pun rumah tu intact. Itu yang kita perlukan sangat-sangat kerjasama daripada ahli masyarakat bersama kami untuk pencegahan jenayah. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Tiada, Itu dia perkongsian daripada ACP Muhammad Ahir Darus, Timbalan Ketua Trafik Pasukan PDRM dan juga SAC Hajah Fatimah Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kepolisian Komuniti Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM. Terima kasih. Pastikan perjalanan anda tidak